Halo, ketemu lagi di channel Sylvia. Ya, gimana kabarnya buat kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Terima kasih banyak gitu. Jadi kayaknya aku udah lama nih nggak bikin video di ruangan ya, dari kemarin di luar terus. Kemarin kan aku baru beli sapu tangan tuh, jadi aku sekarang mau agak review-review gitu. Tapi aku mau coba nyatuin antara sapu tangan yang baru aku sama slayer gitu. Aku kan punya 3 warna tuh slayer ya, karena kemarin sempet susah juga nyarinya, nggak ada gitu. Tapi mungkin kalau aku nanti main kemana, aku lihat, aku nemu ya, mungkin nanti aku beli deh gitu yang warna lain gitu, karena bosen juga kan. Jadi kemarin aku sebenarnya beli sapu tangannya 3, tapi yang satu kan warna ungu ya. Ungu ini warna kesukaan aku gitu. Tapi dia kecil banget, kalian lihat deh. Imut banget ini warna. Sapu tangannya imut gitu, kecil gitu. Jadi sih nggak bisa sih ya, cuman ya bisalah kalau buat ditaruh di tas ya. Buat aku bawa gitu, mana-mana. Gak bisa juga. Gak nyampe. Ya mungkin nyampe sih kalau pakai pakai peniti gitu atau gimana lah. Kemarin aku beli yang kotak-kotak warna merah, lucu banget warnanya, lucu gitu, lucu banget sih aslinya juga. Ini mereknya apa nih ya? Gitu. Terus aku juga beli yang warna biru kan kemarin. Ini tuh lucu. Ini ini kembaran sih sama yang coklat kayaknya ya. Cuman ini birunya gitu. Nah, jadi sekarang aku mau nyoba ini sapu tangan yang baru aku Micmac-in sama Micmac ya. Sama slayer yang aku punya ya. Jadi aku pakai sapu tangannya yang motif kotak-kotak. Aku kan ada 3 tuh, berarti slayernya yang motif juga gitu. Slayer gitu. Jadi aku mau coba aja nih ya kayak gimana gitu. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dong gitu. Terus yang udah komen terima kasih, yang like juga terima kasih gitu. Terus kemarin ada yang mau ngasih sapu tangan. Ya terima kasih juga gitu. Mudah-mudahan sih maksudnya benar-benar viewer mau ngasih gitu, bukan titik gitu. Ya kalau misalnya ini aja deh, DM ke Instagram ya. Tapi DM ke Instagram bukan buat request atau apa ya. Memang kalau memang mau ada yang diomongin atau ada apa, bolehlah DM ke Instagram gitu. Kalau kalian nanya terus, apa sih nama Instagramnya, apa sih nama Facebooknya, di salah satu video di bawah aku udah pernah nyimpen. Mungkin kalian gak pernah lihat deskripsi aku gitu. Aku pernah nyimpen di deskripsi gitu. Facebook aku gitu. Lain semua aku simpen di situ. Cuman mungkin kalian nonton video aja ya, gak pernah nonton, gak pernah lihat deskripsi gitu. Jadi ya sudahlah, kalian cari aja di bawah. sekarang kita mulai aja ya. Jadi aku karena kan aku sapu tangan kotaknya, jadi aku sekarang tuh punya 3. Ini yang kemarin baru beli 2. Ini sumpah lucu banget, aslinya lucu banget gitu ya. Yang pertama aku beli kan yang coklat ini kan, dia mungkin sama sih sebenarnya sama ini, cuman dia beda warna. Cuman aku suka aja gitu, karena memang sapu tangan itu warnanya standar gitu kan, terus motifnya juga standar gitu. Kayak gitulah. Jadi ya udah, kebetulan aku suka nih kemarin yang ini. Jadi udah kita coba aku mau coba di campur micmac gitu antara sapu tangan sama slayer, dibikin masker gitu. Oke, pertama mungkin kita pakai slayer dulu karena aku punya 3 warna slayer ya. Ini warna hijau daun, ini warna hitam, dan pernah aku pakai kemarin vlog.
Terus semoga yang kemarin request vlog Slayer bisa terhibur ya. Terus ada juga yang suruh ke pantai pakai Slayer ya. Aku kan sekarang nggak mungkin lah musim hujan gitu kalau ke pantai. Ngeri ya, mendingan di rumah dulu deh sementara. Jadi aku juga nggak bisa nge-vlog dulu karena ya ini hujan terus gitu. Jadi kan tidak memungkinkan gitu ya. Terus aku juga ini yang apa namanya, yang warna ini warna bukan pink ya, ini warna ungu. Kan ada yang bilang ya warna pink, ini warna ungu ya guys. Warna ungu ini sebenarnya ungu apa ya, ungu tua gitu apalah, tau lah. Oke, jadi sekarang aku mau coba yang warna apa nih. Oke, aku coba yang jreng-jreng dulu ya. Aku coba nanti perampakan aku seperti apa kalau aku di double 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 2 model. Yang pertama ini Slayer warna ini ungu ya, ungu bukan pink. Aku coba pakai Slayer ungu. Ini ungu ya guys, bukan pink ya. Kemarin ada yang bilang pink, bukan, ini ungu. Cuman ungunya ungu apa. Terus aku mau warna apa nih? Warna ini deh. Warna apa kayaknya? Warnanya coklat. Kemarin ada yang minta aku nge-vlog pakai sapu tangan coklat, tapi aku belum sempet ya guys. Nanti kali ya. Sebenarnya kalau nge-vlog tuh enak banget, cuman agak repotnya ya gitu. Ya gitulah. Coklatnya guys. Oke, ini ya, kalau sapu tangan ini apa namanya? Aku tuh ngikutnya agak susah. Jadi sebenarnya kalau sapu tangan itu mungkin harus ngikutnya agak bawah ya. Kalau ke atas tuh malah susah banget diikatnya gitu. Kendor. Tuh kan kendor. Jadinya nggak bisa ke atas ya. Kalau sapu tangan itu kalau ke atas nggak bisa diikat. Jadi mungkin agak bawah ya. Kalau Slayer mungkin bisa. Aku bisa bernapas. Oke. Ini ke atas ya. Emang nggak bisa soalnya. Jadi Slayer sapu tangan Slayer lagi. Kalau Slayer bisa di atas karena dia panjang. Ada terus semua ada. Terus aku mau aku nggak bisa, tinggi banget ya, aku kebawahan kali ya, nggak bisa ngeliat matanya. Terus aku pakai yang biru. Agak ngap juga nih guys. Aku tuh kayak gini. Oke, ini di bawah ya karena nggak bisa. Ada warna-warni nih. Oke. Ini enggak yang terakhir sih. Ini berapa sih? 1 ya, 2, 3. Ini apa sih? Aduh, aku terngeok-ngeok ini. Suaranya. Oke, ini yang hitam. Ini di atas ya, karena ini kan panjang. Agak lama guys ya, emang seperti ini. Suara aku masih kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Kenapa aku terseok-seok? Ini karena mungkin bahannya beda-beda ya. Aku kenapa sih? Oke, ini next yang terakhir. Ini gimana cara menutupnya guys? Oke. Jadi ini perpaduan antara Slayer dan sapu tangan.
aku mulai agak sesak nafasnya nih, beneran ini. Aduh. Satu, dua, tiga, yang ini ya. Oke. Empat. Oh. Lima, enam. Enam lapis. Tebal banget ya. Inilah penampakanku ketika di double mic. Layar sama tangan. Layar sama tangan. Oke, okay. Ngap juga, nggak bisa nafas. Kayaknya ini udah 10 menit. Daripada nanti ada apa-apa sama aku gimana? Yaudah, ini penampakannya gini lah ya, lumayan lah ya, tapi. Oke, kalau udah 10 menit, ntar lagi 9. Oke, okay, aku lepas. Ngap guys. Empat. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Lima, enam. Ngap. Oke, tadi udah ngeliat penampakan aku seperti apa. Jadi aku mic sebenarnya aku iseng, challenge iseng aja ini ya. Semoga bisa menghibur kalian gitu, karena aku juga lagi gak bisa kemana-mana. Lagi hujan terus setiap sore gitu. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya emang udah gak hujan, aku bisa upload lagi gitu. Terutama ada yang, apa namanya, ada yang request vlog pakai ini nih, warna coklat. Tahu aku kemarin siapa, aku lupa gitu. Terus kemarin juga ada yang coba pakai udahlah, sementara aku pakainya dengan cara seperti ini dulu ya, dua sapu tangan yang aku baru beli gitu. Oke, okay. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, udah komen, terus yang belum subscribe, di subscribe ya gitu, subscribe gratis. Ada juga orang yang beberapa orang yang minta sapu tangan, karena aku udah bilang nanti kalau udah 1K aku janji, I promise, nanti aku bakalan kasih gitu, tapi satu orang satu ya gitu. Dan sebenarnya aku minta maaf, aku jarang upload karena aku juga punya kesibukan gitu. Jadi aku kalau sempet aku bikin gitu, kalau ya pokoknya aku kalau sempet bikin gitu. Jadi maaf kalau aku jarang tiap minggu, kayaknya sih seminggu dua kali atau tiga kali, tapi aku ya gitulah, aku sesempetnya aja bikin gitu. Terus kalau pas aku keluar nggak hujan, aku bawa sapu tangan, aku bisa sekalian ngevlog juga gitu. Buat yang mau apa, ya mudah-mudahan nanti teman aku mau lah ya, tapi aku nggak tahu kapan, aku nggak janji gitu. Mudah-mudahan teman aku mau aku ajak vlog sapu tangan gitu. Walaupun mereka teman aku nggak tahu kan gimana-gimananya gitu ya, paling aku surprise aja gitu ngajakin mereka, mau atau enggak aku nggak tahu. Tapi mungkin next ya, kapan-kapan kalau aku ketemu sama teman aku terus mereka juga mau gitu kan. Kadang mereka tuh malu gitu buat kayak gini-gini, malu. Kalau aku kan ya malunya dikendalikan dulu lah gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian ya gitu. Kalau aku punya salah, aku minta maaf gitu. Terus kalau banyak kekurangannya, aku juga minta maaf gitu. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. And